Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau unboxing ya. Unboxing apa isinya apa ya? Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, isinya bagus ya, teman-teman. Isinya apa ini kan? Baju koko. Baju kokonya. Ini merah semua teman-teman. Ini ada 4 baju koko. 1, 2, 3, 4. Coba lihat dalamnya teman-teman. Keseluruhan. Milih warnanya campur tapi di tasnya tetap merah. Ada gak apa-apa. Merahnya melapis. Melapis merahnya. Baju kokoknya teman-teman bagus teman-teman. Lucu. Ini celananya warna biru. Pokoknya mirip koko Turkish, Turki koko Turki kita gitu, teman-teman mirip bagus ya teman-teman. Contohnya ini seperti ini teman-teman. Ini lumayan teman-teman. Panjang seperti ini, panjangnya kalau dipakai anak-anak satu lutut ya, selutut. Tapi ya kayaknya nggak terlalu tebal, cuma adem kayaknya adem banget. Doa memakai pakaian baru. Allahumma ini as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udhu bika min syarihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya ya Allah, aku memohon padamu dari kebaikan pakaian ini, dari kebaikan suatu yang ada di pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini dan sesuatu yang ada di pakaian ini. Doa memakai pakaian baru. Ada tulisannya teman-teman. Doa memakai pakaian baru. Ada tulisan Arabnya, ada artinya juga. Bagus ya teman-teman. Jadi ini nanti tulisan Arabnya kalau mau dipakai dilepas dulu kan. Mesti dilepas, terus kalau dicuci kan ada tulisan Arab. Nggak boleh, karena nggak boleh di kamar mandi ya kalau cucian Arab. Apa? Tulisan Arab. Mesti kalau mau pakai dilepas dulu. Ada 4 ukurannya sama semua. Soalnya ini mau dijual lagi, pesanan juga. Ini 4 ya. Di situ sama, tapi yang aku buka cuma satu aja. Udah gitu aja unboxingnya. Besok kira-kira ada unboxing apa lagi ya teman-teman, belum tahu soalnya namanya kita planning tapi nggak tahu mau planning apa, ada pesanan apa baru beli, kalau enggak buat pakai sendiri baru pesen, baru bisa unboxing lagi.
Udah dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan hidupkan lonceng di bawah ini. Komen ya teman-teman, kira-kira kokonya bagus atau enggak ya. Itu namanya kokonya koko Turkish, seperti koko yang di Turki itu loh teman-teman, panjang enggak pendek. Udah dulu, assalamualaikum. Dadah.